Hai, halo para pemirsa yang bagian Budiman. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku lagi ada dekat Ragunan dan mau review salah satu properti dari Red Doors yang harganya cuma beberapa ribu tapi katanya bagus. Aku pengen buktiin, emang bener ya? Sekarang kita coba langsung check-in aja dulu yuk dan langsung kita akan review kamar yang ada di Red Doors dekat Ragunan ini. Yuk! Wah, ini dia kamar kita. Dan ini harganya murah banget tapi dapat kamarnya luas banget ya. Oke, habis ini bakal aku review semuanya, seluruh kondisi ruangan ini. Wah, ini bukan kamar sih kayaknya. Ini kayak aula ya. Karena luas banget. Di sana juga ada ruangan lagi. Nanti kita coba akan cek juga di sana dan ada minuman tuh, ada jajanan tuh. Kita coba cek ya. Aku haus deh. Oh, ada harganya. Berarti ini nggak gratis kayaknya ya? Iya, nggak gratis, ada harganya. Oke, jadi aku sendiri juga tadinya nggak expect bakal segede ini sih kamarnya. Karena di foto tuh ya cuma kayak beberapa gambar kasur dan juga ruangannya aja. Tapi ternyata kamarnya seluas ini, TV-nya ada, dan bahkan ada kulkasnya. Biasanya kulkasnya tuh kulkas kecil, ini kulkasnya gede banget. Oke, sekarang kita coba lihat review seluruh kamar yang ada di Red Doors deket Ragunan ini. Yuk, langsung aja kita lihat reviewnya. Sebelum lanjutin videonya, yuk subscribe dulu. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video dari Ini Mas Habi. Gratis loh, tekan yang warna merah ya. Subscribe guys, makasih. Oh iya, satu lagi, dan karena ruangannya luas banget, ini tuh jendelanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan masing-masing itu punya kordennya sendiri loh, jadi kayak kita nanti kalau misalkan mau ngebukain agak ribet juga ya. Satu persatu dibukainnya pakai kain gitu dan gak ada remote-nya kan, ya gak ada remote-nya lah ya. Kali ini harga udah worth it banget segini ya, udah dengan kamar yang sebagus ini, why pay more gitu kan. Jadi ya oke lah buat kalau misalkan kalian mau staycation atau mungkin mau ke tempat manapun dan bisa cari kamar Red Doors yang ada di sekitar itu gitu. Jadi ini deket banget sama Ragunan. Dan lokasinya juga kalau misalkan mau ke arah UI itu juga deket karena masuknya udah ke arah Jagakarsa gitu. Oke, kalau gitu kayaknya sepi, sunyi, sendiri dan aku lapar. Kayaknya kita makan aja yuk. Di sini katanya ada kafe, restoran, kafe atau restoran yang itu bakal ngebawain kebahagiaan buat kita. Aku jadi keingetan video mencari kebahagiaan tahun lalu, tapi itu tahun lalu. Sekarang kita akan coba cari kebahagiaan di sana. Kira-kira bikin bahagia nggak sih makan dan minum di sana? Yuk! Sekarang kita udah ada di Kitchen and Coffee Happiness, kebalik, Happiness Kitchen and Coffee. Jadi ini adalah restoran kebahagiaan sesuai dengan namanya. Tadi kan udah dari Red Doors, sekarang kita mau coba cek dan review kira-kira di cafe ini apakah benar-benar memberi kebahagiaan. Kalau dari lokasinya persis di pinggir jalan dan ini tuh ada banyak banget warna-warna candy dan bikin kayak
fun gitu deh, karena ada juga di sini di bagian luarnya, ini outdoornya gitu, bisa sambil merokok atau mungkin panas-panasan, karena terbuka. Kalau misalkan malam atau sore seru nih, karena dalam lampunya gini. Nah sekarang aku akan coba beberapa makanan yang jadi favoritnya Happiness Kitchen and Coffee ini. Yuk langsung masuk dalam. Di sini ada tagline-nya adalah Happiness Start From Here. Open, welcome and enjoy. Gimana, udah selesai kan? Udah nonton review dari ini Mas Abi tentang Red Doors deket Ragunan ini. Nah, kalau misalkan kalian mau nyobain nih Red Doors di kota kalian, ada dimanapun itu di seluruh Indonesia, bahkan gak cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada. Kalian bisa gunain kode promo yang akan aku kasih nih ke kalian, khusus kode promonya namanya ini Mas Abi 25. Keterangan lebih lanjutnya akan bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa baca deskripsinya ya, untuk menggunakan kode promo ini Mas Abi 25 untuk dapetin diskon potongan harga 25%. Gila, harganya udah cuma berapa ratus ribuan, dapet diskon lagi 25%. Menarik. Ya udah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, like dan komen video ini. And as always, stay focused, positive and humble. Bye.